Ini gue gak tahu ini apa? Sili batik. Ah, gue gak punya ini, sili batik. Arwananya guys. Ini Jardini Platinum, arwana Irian. Keren loh. Ini salah satu cita-cita gue sih punya ikan. Mau ikut ngasih makan binatang kesayangan kita? Ayo! Gratis! Caranya, subscribe, like, dan juga jangan skip iklannya, AdSense-nya buat ngasih makan binatang-binatang ini. Thank you. Assalamualaikum guys, masih di Nusa Tik. Dan kalau lu semuanya lihat ikan-ikan predator gue, ikan-ikan yang lain, beberapa, banyak kali ternyata dari ini, Jupiter Indonesia. Gue tapi baru tahu Jupiter Indonesia, biasanya gue sama dia. Ternyata di dangkotnya ada, masih di sini. Ini nih nih nih, otak dan segala otak. Lu jangan minder, sini aja masukkan, lu udah pernah masuk ke gue. Ternyata otak dari segala otak racunan itu ada dari Pak Widi. Mas Widi terserah dah. Jadi gue ngumpulin mana, pusatnya tetap di dia juga. Dan kita intip nih, racun apa yang akan segera diberikan kepada saya kali ini ya. Instagramnya apa? Instagram banyak nih, Hadi Fish. Kemudian Instagramnya F Kurniawan. F Kurniawan. Satu kosong. Pengen ditanya. Bukannya kita di zoom. 0143 akuatik. Akuatik. Mas Yudi, apa itunya nih? CV.3Angels. 3Angels. Cucuk banget sih. Nih semuanya nih, ada Facebooknya, ada nomor WhatsApp, bisa ditelepon kapanpun. Ya bisa lah, video call, video callan. Kemudian, ini apa sih, nama apa sih? Email. Oh ini email. Website-nya juga ada di Bekasi Selatan. Oke, koleksi yang dia punya apa aja? Let's go, siapa aja? Iya. Dia memang nyebelin, nyuruh orang membawa acaranya lain kan, padahal mah dia juga ada dangkotnya. Emang mah Tiger Eel udah punya. Udah punya. Ayo. Dance udah punya. Lihat itu, tapi ini 3 bar ya? Ini 3 bar. 3 bar. Ini Dance udah punya. Itu red catfish. Apa? Red tail catfish. Ya. Pernah punya. Gue enggak mau karena dia galak. Galak, rakus. Rakus. Ini gue enggak tahu ini apa? Sili batik. Ah, gue enggak punya ini, sili batik. Ah, sili batik, ini sili batik. Oke. Satu rumah joglo. Ini itu apa namanya? American Red Flagtail. American Red Flagtail. Gue punya di kolam panjang itu ada, tapi masih kecil-kecil. Tapi nggak pernah kelihatan dan nggak kelihatan flagnya karena dari atas, kolam, yeah. Bukan dari akuarium. Ini apa? Ini mantis blackberry. $1 Jadi gue punya. Lu pernah punya yang dicemplungin ke Megatank langsung habis. $1 gue punya gede-gede sampai udah gede segede itu bisa gede banget ternyata ya. Segede 25 cm ya. Dan gue itu udah segede gini. Mati. Yang $1 yang tin lainnya masuk ke itu Megatank. Ada tayangannya nih. Tuh. Ih bagus. Satu-satu udah semua. Aku dimakan. Ini kemakan nih. Tuh, dimakan. Lari, kabur. Kabur lagi yang kabur. Ya, udah mati. Bersatu. Tuh, padahal dia kegedean. Tuh, udah masuk ke mulutnya. Oke. Okay. Ya, ternyata kecilnya seperti ini. Ini blackberry, yang ini yang timbar. Nah, gue blackberry juga punya. Blackberry segede gitu, gue dulu beli 500.000. Mantap. Ini berapa? Ini 250.000. Ih, mendingan gedean dikit. Ya emang mahal guys, sih. Guys, lihat segede kuku. Udah Rp50.000. Mendingan beli teri sekilo. Oke, tapi keren. Gue tuh salah satu suka sama dolar silver dolar itu adalah yang blackberry. Mantep
gitu hitam ikan itunya tuh. Nah kalau thin line seperti ini dulu 50.000, ini berapa? Sama 50.000 ya? Iya, udah ya. Pasaran banget lah. Aduh, BlackBerry gue sayang banget, iya. Ada 5. Sekarang kecil-kecil aja udah mahal ya? Nah, terserah dah, oke. Lanjut, ini sama lah, sama, ini gue punya. Ini apa namanya? Ini Yellow Nigrita. Dia punya gak sih? Yellow Nigrita kayaknya belum nih. Terserah. Iya. Oke. Pari, ini apa? Paroto? Motoro. Motoro. Yang Pari, gampang, gue banyak beranak di banyak rumah. Kalau stok di Nusa Tik habis, kita minta punya Kang Irfan yang kita pajak. Oke. Okay. Terus, ini apa? Ini Black Diamond. Gak mungkin Black Diamond gini. Hybrid. Oh, hybrid. Sorry, gue ada yang biurnya mati. Black Diamond, tapi ini yang hybrid. Tapi hybridnya nih, ke hybridnya nih, ini coklat banget, gak ada black-blacknya. Ya, ada sih yang black-blacknya dikit lah. Oke, okay. Tapi arwananya guys. Bagi gini ada transaksi guys. Ini ada transaksi. Oh iya, kasih. Baru kali ini gue nge-vlog, terus gue dingin dibayar. Oke, arwananya guys. Ini Jardini Platinum, arwana Irian. Keren loh. Iya. Biasanya nggak gini kan arwana Irian tuh kayak hijau. Ya, dia hijau kemerahan. Tapi yang ini dia kelainan genetik, dia platinum. Berapa nih? Ini kita open price di 65 juta. Mending beli mobil bekas guys. Tapi keren. Keren, keren, keren. Oke. Satunya apa? Keren, keren, keren. Udah. Ini apa? Ini Mantis Fasciatus, masih sejenis Silver Dollar juga. Iya, tapi ini lainnya banyak banget. Lainnya ada 3 dia. Oke. Okay. Kalau itu buat dia. Iya. Berapa senti? Nah, ini yang lebih gede ya kemarin. Berapa senti sih? Itu emang berapa senti sih? Ini mungkin 23, 25. Sorry ya? Gue 30. Di sini biarin nama mereka harus sombong-sombongan. Oke, okay, lanjut. Ini apa? Ini American Chiclet. Ini Frontosa. Oh, gue punya. Ini bisa gede juga kan? Ini ya, ini lebih gede. Di rumah gue ada ya? Kang Irfan punya kayaknya African ya, American Chiclet ya, lemon dan lain-lain ya. Yang di kolam panjang. Iya, tapi punya. Ada ya? Banyak, karena punya Kang Irfan banyak kan? Di situ. Ya, 90% gue udah punya. Terakhir guys, terakhir. Paling terakhir juga. Ini belum punya Kang Irfan. Lagi proses peracunan. Kita lihat. 1, 2, 3. Tada-tada. Cana. Cana Barka. Ini dari India. Iya, iya. Dan ini cukup jarang. Jarang banget. Banget, jarang banget. Oh my god, ini bagus banget. Ini berapa senti? Ini 35 senti. Jadi kalau Cana Barka itu kata orang per sentinya 1 juta. Jadi kalau 10 senti ya 10 juta, 15 senti 15 juta. Tapi di sini khusus katanya harganya dimiringin dikit. Untuk 35 senti? Iya. Kalau di sini kita open price 24 juta. Meriang guys. Komen di bawah ya guys supaya ke rumah joglo segera. Tapi kalau tayang istri gue lihat deh harganya. Tiba-tiba ada tayangan di rumah gue ada ini. Istri gue tahu. Tuh lihat. Ya. Untuk ukuran cana ini tuh jinak ya? Jinak. Kalau cana tuh biasanya agresif banget, ya. Kayak pisang gitu. Ini temperamennya tergolong yang biasa aja, kalem gitu, lemah gemulai. Makannya? Makannya malah lebih suka frozen food. Kayak udang beku. Es krim? Kane. Nugget, chicken wing. Iya bener sih itu frozen food, cuman buat ikan gitu. Cacing beku. Cacing beku kurang sih, dia lebih ke jangkrik atau enggak udang beku sih, dia lebih ke daging. Tapi udang beku tetap harus dicairin dulu kan, atau nggak beku-beku, macumpungin? Iya, dipotongin dulu ya. Udang filet lah kita bilang gitu. Apa diem gini nih, nggak asik? Bosen dia muter-muter terus, nanti juga keluar sendiri dia. Ya Allah. Oke guys, ini salah satu cita-cita gue sih punya ikan cana barka ya.
Ayo tebak, kira-kira di antara koleksi-koleksi ini mana ya yang berhasil masuk menjadi anggota The Hakims? Dan jawabannya dia. Jalu paling suka yang mana? Kuda laut. Oke deh kalau gitu. Dia pengen kuda laut. Oke guys, itu aja ya. Om Widi. Keren banget ikannya. Nah, memang. Enggak, cuma nanya doang. Bising-bising tetangganya. Ya, kalau di akuarium digabungin sama apa biasanya? Ini gemarkan. Dibeda sendiri. Atau sendiri ya? Itu dibeda sendiri. Ya, enggak ada akuariumnya, guys. Udah deh. Rebutan sama cupang. Oke deh, di antara semua koleksi tadi gue tertarik sama Cana Barca, sama Arwana, jadi ini platinumnya keren banget. Ini harganya tadi 24 juta, jadi ini platinum harganya 65 juta. Udah ya, daripada saya pingsan, ini ambulan gak ada di sini. Udah dulu ya guys ya. Lihat aja di tayangan berikutnya, apakah ada salah satu ikan di koleksi ini tiba-tiba ada menjadi anggota The Hakims. Kita lihat nanti. Thank you Pak Widi, akhirnya ketemu juga. Kapan-kapan ke rumah ya. Siap. Gue nyesel liput di sini. Bye, Assalamualaikum.